Tadi waktu gue pergi ada telepon nggak? Ada, no, di ruang tamu. Neng, maksud abang? Dari mulai pasang sampai sekarang tuh telepon di situ kagak ada yang mindah-mindahin, kan ngejogrok mulu di situ. Abang juga lihat sendiri. Apa sih, Bang? Maksud abang, waktu abang pergi, ada telepon nggak? Ada yang nelfon abang nggak, Oneng? Gitu. Tolong, Bu, Pak. Ya ampun, Bu Umar kok tiap hari minta tolong. Bu, sekali-kali beli, jangan minta. Tolong kok beli? Pak, suami saya tuh loh, Bu, ya dinasehatin. Suami orang kok dinasehatin, lu yang nasehatin saya terus siapa? Emang kenapa? Suami saya itu loh, Pak, suka minum. Nggak apa-apa, Bu, daripada dehidrasi, nggak apa-apa minum. Maksudnya itu, minum mabuk itu loh, Pak. Mabuk udara apa mabuk laut? Yang mabuk minuman itu loh, Pak. Bu, memang kenapa? Ya kan jadi pemborosan, Pak. Setiap hari beli minum-minuman. Yang saya lihat ibu yang pemborosan. Ya kok bisa? Setiap hari ke salon, cuci muka, kerebat, itu kan juga pemborosan. Ya saya gitu kan supaya kelihatan cantik di mata suami. Ya sama, suami ibu itu minum mabuk itu supaya ibu kelihatan cantik. Hah? Oh, wong edian. Eh, Bu Umroh. Ya, Mas. Mau kemana lari-lari, Bu? Ini, saya mau berjuang. Berjuang apa, Bu? Berjuang melawan kemiskinan. Ini loh, Mas, saya itu mau ikut lomba. Lomba apa, Bu? Lomba 17 tahun ke atas. Lomba 17 tahun ke atas? Hah? Maksudnya, ini loh, Mas, 17-an. Ini kan Agustus. Oh, iya. Mau ikut lomba apa, Bu? Lomba balap karung. Bu, masa ada karung ikut lomba lari karung? Hah? Jangan ngedek! Eh, Bu, kalau lomba lari karung itu kan sudah disediain karungnya oleh panitia. Mas, saya tuh kalau balap karung, karungnya dari panitia, saya pasti kalah. Makanya saya bawa sendiri. Emang kalau bawa karung sendiri menang? Oh, ya pasti lah. Aku bisa? Lah, kan karung saya bolong, Mas. Tuh. Jadi larinya bisa kenceng. Ngedan. Pak Tato, lagi ngapain tuh? Nyari daun bambu, disuruh istri saya. Buat apa, Pak? Ya dimasak. Eh, dimasak? Iya. Dimasak apa? Istri saya tuh sering bikin oseng-oseng daun bambu. Pak Tato, jangan ngadi-ngadi, Pak. Ngada-ngada. Lihat, ini caranya gimana? Ya caranya daun bambu ini dicuci bersih, setelah itu dirajang tipis-tipis. Bumbunya? Bumbunya biasa, cabai bawang tomat itu dihaluskan, Bu. Ditambahin daging rebusan, diiris kecil-kecil. Baru dagingnya ditumis bareng sama bumbu tadi. Ya terus daun bambunya? Ya dibuang. Emang Bu Umroh mau makan daun bambu? Heh, emang aku panda? Oh, wong edian. Loh, Bu Umroh, jual apa ini, Bu? Buah-buahan. Oh, buah-buahan. Kirain buah beneran. Ya, buah beneran, Thomas. Oh, lah yang merah itu buah apa, Bu? Ini buah naga. Naga apa itu, Bu? Naga bonar. Lah yang ini? Yang ini duku, Mas. Kok kecil-kecil? Ya, kalau gede ya bola voli. Ada duku yang tipis nggak, Bu? Eh, duku apa yang tipis itu? Duku gambar. Ini loh kalau mau jeruk. Jeruk apa itu, Bu? Jeruk keprok. Berapa sekilo? 25.000. Jeruk keprok kok mahal, Bu? Oh, yang gratisan. Mau. Ini tak keprok, gak pakai jeruk. Oh, wong edan.